Nasib malang dialami keluarga Hermawati, 47, asal Kelurahan Ciseureuw, Kecamatan Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Hermawati terlibat kecelakaan maut bersama dua anaknya di ruas jalan tol Cipularang KM113A, tepatnya di wilayah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada Sabtu, 15 Juli 2023, pagi. Mereka tewas di lokasi kejadian usai kendaraan yang ditumpangi menabrak bagian belakang truk. Kanit PJR Induk Tol Cipularang, AKP Herdianto menyebutkan bahwa kecelakaan terjadi pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan, kendaraan Nissan Grand Livina mengalami ringsek pada bagian depan, pengemudi dan dua penumpang tewas di lokasi kejadian. Ia mengatakan, ketiga korban tewas tersebut dievakuasi petugas yang mendatangi lokasi kejadian ke Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan, Kota Baru Parahyangan, Padalarang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!